Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan kembali membahas untuk sedikit info juga buat kalian yang ingin membeli pemain ataupun melakukan pertukaran pemain, yaitu pemain yang akan dihadirkan di esok hari ya guys ya. Karena banyak sekali dari kalian yang sudah mulai mempersiapkan bahan pertukaran. Dimana seperti yang kita ketahui di sini untuk hadiah dari pemain 109 di sini ada CW Christian Vieri untuk modal ataupun membutuhkan pemainnya Serie A ya guys ya. Kemudian ada George Hagi. Di sini untuk George Hagi membutuhkan pemain posisi RW, RM dan ataupun RB. Kemudian untuk posisi di LW 107 ada Alan Shearer membutuhkan pemain dari Liga Inggris dengan OVR 103. Nah, seperti ini karena banyak sekali yang ingin mendapatkan Christian Vieri. Nah, jadi di sini untuk info tumbalnya guys ya, atau info bahan pertukaran, di sini gue sudah siapkan beberapa, yaitu kita berfokus ke pemain 103 terlebih dahulu, di mana di sini untuk ke pemain 103 di pemain Serie A ini butuh 3 biji, dan pemain 100 OVR-nya butuh 15 pemain. Nah, di sini untuk pemain yang OVR-nya 100 yang butuh 15 pemain, dan juga OVR 90 butuh 15 pemain. Di sini kalian bisa gunakan ataupun sebagai bahan pertukaran ada yang saat ini tersedia saat video ini gue rekod. Ini ada Bremer, Amrabat dan juga Pellegrini. Ini untuk yang pertukaran mendapatkan Christian Vieri atau sebagai bahan pertukaran guys ya. Untuk harga di antara 100 dan juga 90 ini rata-rata yang gue lihat tadi, yang gue lihat saat ini juga ini yang murah ya, cuma 3 biji ini guys ya. Ada Bremer, Amrabat dan juga Pellegrini yang saat ini juga masih 99 plus. Mumpung di pasar masih 99 plus sebelum di esok hari atau beberapa hari ke depan, karena banyak sekali yang ingin mendapatkan Christian Vieri, jadi ya mungkin bisa kalian pantau terlebih dahulu, kalian masukkan ke daftar pantau sebelum kalian beli. Dan perlu diingat juga untuk ini gue ingatkan lagi buat kalian yang ingin mendapatkan Christian Vieri, karena jika kalian ini belum tahu guys ya apakah bisa dijual atau tidak, karena jika kalian hanya melakukan pertukaran untuk dijual kembali ya kalian bisa lihat sendiri ketika semakin banyak player yang mendapatkan Christian Vieri, tentunya harga pemain tersebut akan turun. Jadi perlu dipertimbangkan lagi apakah kalian melakukan pertukaran hanya untuk dijual kembali atau dipakai. Ya, kalian bisa pertimbangkan kembali guys ya. Karena untuk total dari semua bahan pertukaran di Christian Vieri ini kurang lebih sekitar ya 20 jutaan lebih lah. Ya 20 jutaan lebih lah di sini. Mungkin dari kalian ada yang sudah mulai mencicil atau sudah mulai mempersiapkan bahan pertukaran yang akan digunakan sebagai exchange untuk mendapatkan Christian Vieri. Komen di bawah guys ya. Mungkin ada yang lebih murah untuk OVR 103 hingga 105. Untuk 105 gue cek tadi sudah full merah guys ya untuk pemain Italia. 105, 106. Kita coba cek untuk 105 dan 106. Untuk 105 gue tadi cek sudah full merah untuk market di pemain dari Italia. Oke, kita coba cek Liga Italia. Jadi sebelum kalian membeli ataupun melakukan exchange, pastikan terlebih dahulu kalian ingin gunakan atau dijual kembali. Karena untuk saat ini belum tahu sih ini apakah bisa dijual atau tidak guys ya. Jadi sebelum kalian menyesal di kemudian hari, karena semakin banyak juga player yang mendapatkan Christian Vieri, tentu harga di market juga bisa turun ya guys ya untuk Christian Vieri sendiri. Nah, jadi di sini untuk pemain OVR 105 sebanyak 2 biji dari Liga Italia. Ini kalian bisa pilih yang seperti ini untuk saat ini di harga terendah di 1
4,79 juta. Ini ada Mike Tan, harga terendah ini guys ya, tapi sudah full merah. Kita coba cek lagi. Untuk Vlahovic juga di angka 1.200, juga full merah. Nah, yang antri sudah mulai banyak ya guys ya. Jadi gue ingatkan lagi buat kalian yang ingin mendapatkan Vieri, Christian Vieri, hanya untuk dijual kembali, ya kalian bisa pikir ulang, karena semakin banyak player yang melakukan exchange, tentunya harga di market bisa bisa saja turun ya guys ya untuk Vieri-nya. Pemain lain bisa merah, Vieri tentunya bisa biru karena banyak player yang melakukan pertukaran juga. Jadi itu sih saran dari gue buat yang ingin melakukan exchange hanya digunakan untuk dijual kembali, bukan digunakan sebagai pemain, ya mending kalian bisa pikir dua kali sih. Itu sih ya, kalau kalian punya banyak koin ya nggak apa-apa, gas terus ya guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian melakukan pertukaran untuk dijual kembali atau dipakai? Kalau gue sih ya, ya kita lihat harga di besok saat eventnya rilis, apakah bisa dijual atau tidak, dan bagaimana kondisi pasar. Kita akan update terus di esok hari ya guys ya, ketika eventnya sudah rilis. Oke, mungkin ada pendapat yang ingin berkomentar di kolom komentar. Ada bahan yang lebih murah mungkin dari yang gue jelaskan tadi. Untuk pemain 105 memang sudah merah guys ya, banyak yang sudah merah. Dan untuk pemain 101 dan juga 100 ataupun 9 ataupun 80 tadi sudah mulai ada yang beli, jadi ya bisa dikatakan waktunya untuk belanja saat ini buat yang ingin melakukan pertukaran mendapatkan Christensen, Vieira, Vieri. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Komen di bawah pendapat kalian tentang event yang akan hadir esok hari. Bahan pertukaran sudah siap atau belum?